Okey, seterusnya kami ingin bawa anda saksikan satu bingkisan ini yang bertajuk COVID itu benar dengan topiknya hari ini, iaitu stigma masyarakat. Sama-sama kita saksikan. Stigma masyarakat lebih perik dirasai dari kesan jangkitan COVID-19. Ini kerana stigma itu sendiri akan mencetuskan suasana yang lebih parah. Itu tekanan yang dirasai Kak Chak, Kak Tam dan Usu apabila mereka mendakwa seolah-olah telah dipulaukan dan orang lain mula mengelak untuk berselisih setiap kali terserempak di kawasan awam. Tumpulah orang tak bercakap lah, orang marah kot. Pasal-pasal suhu kot ni kan. Tak balik-balik semua kot ni. Tadi orang ambil sambal, tak pergi atas, sebab atas. So, itu sama malu lah kan, malu kat orang. Lepas tanya ada orang tak lama pergi atas, ada lama apa-apa. Ada orang tak. Itu dekat polis tanya, tak ada orang ambil sambal. Kita tak ada orang kampung lah, kesian juga lah orang kat depan. Kita malu jiran kan, jiran. Tak mau nak pergi lah, jadi kalau jalan tu, rumah mak kan. Tak mau nak kalih lah, tak mau nak macam pulau tu. Anak habis sekolah pun tak mau kawan-kawan, cuma nak sembang dengan dia. Tengok kita pun macam ada penyakit je lah ni. Nampak kita pun tengok jauh-jauh je. Mereka yang memiliki perniagaan keluarga menjalankan operasi di kawasan perumahan berlainan. Namun, mereka turut dijangkiti disebabkan pihak ketiga yang berurusan dengan mereka dan juga restoran kes indeks kluster berkenaan. Tak kenal lah sebenarnya dulu. Tapi kita dah cakap pun tak kenal dah. Dia main mana tak nampak. Tapi dah awak tak ada lagi, semua je lah. Tengok macam mana. Kita pun tak minta ya. Tak disalahkan siapa-siapa. Apa yang lebih membimbangkan ialah tanggapan buruk itu dikhuatiri kekal buat selama-lamanya. Dan ia bukan sahaja memberi tekanan kepada penduduk tetapi juga peniaga di kawasan tersebut. Pakai gelang tu susahlah pergerakan kita kan. Satu lagi, pergerakan orang nak pergi kerja apa tak boleh. Ekonomi pun kan jatuh, kita nak jalan bintang mana pun tak boleh. Semua ada sekatan pasal Patemco ni. Satu-satu dalam Malaysia saya ingat, tak silap saya lah. Yang pertama di Malaysia, jadi kami pun ikut SOP yang elok lah. Pasal benar ni kita tak nak dengar, duduk dengar pasal KL apa semua benar tu kan. Bila main tempat kita, kita jadi satu macam gelabah lah kan. Panik lah benar ni, nak pergi nak cari makan, nak keluar pergi jumpa orang pun kita naik takut lah benar tu. Tidak patah semangat, Kak Chak, Kak Tam dan Usu berusaha mengawal perasaan dan berfikiran waras kerana bukan sahaja sedang berperang dengan virus COVID-19 tetapi juga melawan persepsi negatif serta stigma masyarakat terhadap pesakit wabak itu. Makcik minta semua orang lah. Sihat lagi makcik ni. Apa, makcik nak cakap pun. Tak buat ni. Tak apa. Ayat apa? Sedih, ingat sedih yang orang buat kat pengalaman kat kita kan. Kat kita jari kita ni. Rasa macam mana kan jari kita ni. Mak-mak sedih lah. Dia minta semua lah kalau rakyat Malaysia ni lah. Kalau buat lah. Dia dah start kapal lah. Buat lebih hitam cepat ni KS. Saya harap masyarakat tu bakat-bakat lah. Dah start masa sejahtera untuk kita buat apa suntikan vaksin ni kan. Untuk kita apa. Perangi apa COVID-19 ni tu patuhi SOP. Benda tak pernah jadi kan benda tu. Memang kita ada dengar tempat lain yang jadi. Bila mai tempat kita pun jadi macam panik lah benda tu. Orang semua takut nak benda tu. Jadi orang lalu lalang pun dia tak berani singgah lah pada sesama gangga tu. Jadi kita pun jadi macam bekan mati. Orang Daud, satu lagi orang pun dia takut dengan apa orang ni dulu masa tu. Itulah kita ambil kibar dari tu. Dan di belakang saya ini menyaksikan hampir setahun yang lalu, kami bersama petugas RTM pernah membuat liputan menyaksikan ramai penduduk di Pekan Napoh ini menjalani ujian saringan pengesanan COVID-19. Dan hari ini, perasaan trauma tersebut masih lagi dialami oleh penduduk di kawasan sekitar.
Jadi anda fikirkanlah, adakah anda ingin mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh mereka di sini? Patuhi SOP. Lindung diri, lindung semua. Okey, baik. Itu dia berkenaan bingkisan COVID itu benar bagaimana stigma masyarakat tentang pandemik COVID-19. Kita harap ianya dapat membantu anda untuk memberikan sedikit pencerahan bagaimana sebenarnya stigma ini boleh membantu ataupun mengurangkan lagi kadar jangkitan COVID-19.